Saya asal Jitra. Umur 10 tahun. Saya mengandung kat dalam ni dan saya lahirkan anak saya kat dalam ni. Memang kau ugut dia dengan pisau. Tak sangkut nak tangkap. Kau insaf kau tak mau buat dah. Di sebalik tembok besi ini tersembunyi sejuta rasa. Bersempena Ramadan dan Aidilfitri kali ini, kami menyelami jiwa banduan di penjara Pokok Senang. Sini kita ada tadarus. Lepas tu setiap malam ada terawih lah. Tapi terawih tu kita buat dalam dom lah. Yang jadi imam, kira macam gilat-gilat lah jadi imam. Lepas tu saya pun jadi imam jugalah. Lepas tu saya bulan puasa ni saya ada masuk pertandingan hafazan. Sekarang tengah menghafaz lah untuk pertandingan masuk bulan 25 ni, 2025 ni. Ramadan ni saya akan lebihkan baca Al-Quran sepanjang Ramadan ni, semayang berjemaah. Saya sekarang ni banduan akhir, tak ada aktiviti apalah. Kami duduk dalam bilik je. Lepas tu 5 orang waktu pagi tu puan bagi duduk dalam satu bilik sampai pukul 12 keluar masuk bilik masing-masing. Saya kat sini dalam program Blok Hafiz. Jadi dalam transformasi dalam penjara ni banyak lah. Sebab apa, daripada dia mengolah kami daripada seorang yang tak boleh ikut. Jadi bila kami dalam program tahfiz ni, macam-macam lah kami belajar. Macam bulan puasa ni kami buat tadarus. Tadarus lepas tu kira mulai tiap-tiap malam terawih. Jadi kira Alhamdulillah lah, kira program pemulihan insan menjawab ni banyak membantu lah. Kalau ikut perasaan ni memang sedih lah sebab tak boleh puasa sama keluarga. Saya ingat macam mana kat luar kan. Kalau selalu diingati lah dalam masa kat luar kan. Ingat makan sama keluarga. Rasa sedih, rasa sayu sangat. Kita buka puasa dengan keluarga macam lain kan. Sebabkan kita beli apa yang kita suka kan. Kira Ramadan tahun ni kira first untuk saya jatuh hukum cukup setahun lah. Sebelum saya lima lama kan. And tahun ni dia macam lah, tahun lepas pun sama jugalah walaupun tak berakhir dengan family. Tapi tahun ni macam bila anak saya kan, saya sebab saya mengandung kat dalam ni. Saya mengandung kat dalam ni dan saya lahirkan anak saya kat dalam ni. So bila last saya jumpa baru ni, bila dia panggil mama, mama tak balik lagi kan, kata mama tak boleh balik lagi, kata tu anak saya yang sebelum lah. Mama balik lambat lagi. Amat tu anak saya yang sulung lah. Amat kena jaga adik. Adik yang kecil Ain tu yang saya lahir kat dalam ni, adik tak tahu apa. Amat anak soleh mama, abang yang mama harap jaga adik-adik. Anak saya 3 orang. So dialah harapan saya. Kata, saya tak minta apa pun. Saya cakap kat dia, mama tak mahu apa pun. Mama cuma nak Amat jadi anak soleh mama, abang yang baik itu, adik-adik tu je. Doa bagi mama sihat, mama punya umur, sampai mama balik. Kat luar kita buat apa saja kan, ikut suka kita. Kat dalam ni semua ikut arahan kan. Masa-masa kita terhad, kena buat ikut arahan puan. Ikut masa tetap lah kan. Mula saya, hukuman saya 15 tahun sebenarnya. 15 tahun, lepas tu saya jadi, yalah mungkin orang kata apa, time tu kita sembahyang pun tak, apa pun tak. Jadi rasa agak down lah. Memang down sangat. Lepas tu sampai terlintas macam tak boleh nak ikut lah, nak memberontak apa. Lepas tu bila ada orang ajak kita sembahyang tu, PPI kan, buat transformasi kat saya. Jadi dari situ saya belajar terima lah. Lepas tu tiap-tiap hari saya repair balik. Repair tiap-tiap hari saya berdoa kat Allah Ta'ala kan. Supaya IP saya ada terima. Jadi Allah Ta'ala terima makbul doa saya. Hukuman saya turun 5 tahun. 5 tahun banyak lah. Kalau bagi kami dalam jawab 5 tahun. Dan rotan saya pun turun juga lah. Jadi Alhamdulillah. Baru saya tahu rupanya selama ni senjata kita ni, orang Islam ni doa lah.
Jadi bila kita doa ni, yang tu sendiri tahu kita, dia saya syurkan, itulah. Jangan tinggal solat lah siapa kan, insyaAllah. Kalau memang nak kata kesalahan tu memang saya buat, saya mengaku, saya terima lah. Cuma kalau yang saya nak doa ni, minta peluang kedua lah untuk sama kau-kau lah. Sebab saya lah pun kena tangkap. Saya baru habis sekolah, lepas SPM. Nak berjasa dekat mak dengan abah ni, tak ada lagi lah, tak punya masa. Setiap bulan dia pun datang melawat saya. Kira anak saya yang kecil daripada saya lahirkan, saya tak jaga dia, saya terus bagi kat family. Tak sampai 24 jam saya terus bagi. Sampai lah ni dia umur 2 tahun. Kira dia tak kenal saya, tapi walaupun tak kenal saya, setiap kali jumpa kat tempat jumpa, dia letak tangan kat cermin tu. Dia letak tangan tu, dia panggil mama kan. Walaupun tak dapat jaga, dia tak dapat pegang tangan dia, tapi saya tahu dia tahu ni mama dia kan. Dan bila setiap kali nak balik, dia lambai. Lambai tu kata, dah laki tu Tuhan itu. Ain tunggu mama balik. Tu je yang saya boleh buat. Nasihat saya kepada mana yang buka luar ni, kadang-kadang kita ni rasa diri kita betul. Kadang apa tindakan yang kita buat tu, kita rasa macam seolah kita ni betul. Jadi nak buat apa fikir dulu lah kan, akibat dah. Lepas tu nak buat apa ingat orang tersayang. Sebab bila kita duduk dalam ni, baru kita teringat. Bila dalam puasa hari raya pun kita teringat, oh macam mana kita buka puasa dengan mak kita, raya dengan depan tak ada. Jadi bulan ni akan terasa lah, secara tak langsung. Memang mitik yang mata bila pagi Syawal ni, mesti otomatik lah teringat semua. Jadi saya berpesan lah kepada adik-adik kat luar sana, kawan-kawan kat luar sana. Jadi orang kata, kalau boleh tinggallah akhlak-akhlak orang, akhlak-akhlak mazmumah yang boleh menghancurkan kita kan, insyaAllah. Banyak muda-muda ni sekarang mereka terlalu ikut emosi. Saya harap apa pun yang mereka nak buat, muda remaja sekarang ni, fikir dulu kesan dia untuk ibu bapa. Sebab kalau terjadi apa-apa ni, kawan-kawan semua memang tak susah lah nak tolong. Orang yang ada, keluarga je. Jangan jadi macam ni lah, saya macam kes baby, saya terlanjur tak kahwin kan. Fikir dulu sebelum buat apa ni, jangan buat melulu ikut suka kan. Rupanya setiap apa yang kita buat tu, macam ubut pun semuanya ada akta. Semoga saya istiqomah lah dalam buat apa yang saya buat lah ni lah. Jadi semoga Allah Ta'ala ni pemudahkan urusan saya. Jadi orang kata urusan anak-anak saya kat luar kan, urusan mak dan ayah saya kan. Saya minta boleh jumpa mak dan ayah saya balik lah. Saya minta raya takhir lah kat sini sebab saya dah ada mahkamah kan. Saya minta lah sangat lah. Dan saya harap Ramadan kali ni Allah akan gunakan satu keajaiban lah kan, satukan balikkan keluarga kami balik kan. Setiap hari saya doa minta Allah jaga anak-anak saya, Allah lindung dia. Walaupun sebab saya tahu dekat luar sana dia cuma ada Tok Wan dengan Mak Tok dia saja. Dia tak ada mama, dia tak ada abah. Dia cuma ada Tok Wan dengan Mak Tok. Dan saya harap sangat Ramadan kali ni Allah perkenankan anak saya bagi. Mana nak tahu kat ejam Allah saya balik awal kan. Dan mak dengan ayah sihat, itu saja. Saya tak mau apa dah. Cukup lah. Dan harta dunia apa semua saya tak mau, cukup lah. Saya nak kesedihan, kedukaan dan air mata kedua orang tua saya tu hilang. Mak ayah saya bukannya muda, dah tua dah. Ayah saya dah umur 70 tahun. Mak saya dah 65 tahun. Orang tua punya riang tak sama. Bila jaga anak-anak kecil kan. Sebab tu saya doa hari minta mak abah sihat. Tu je. Cukup lah. Cukup daripada sihat. Sampai Allah saya balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La الله أكبر ولله الحمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya bagi Pihak Jabatan Penjara Malaysia merakamkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Kedah kerana sudi hadir ke Jabatan Penjara untuk bersama-sama berkongsi dan apa yang Jabatan Penjara buat kepada bandar-bandar atau tahanan-tahanan ini di penjara. Untuk pengetahuan, bila dikatakan jabatan penjara atau bila disebutkan penjara, ia menjadi sebuah tempat yang ditakuti dan masyarakat tertanya-tanya apa yang berlaku kepada mereka yang dihantar ke dalam penjara. Di sebalik tembok dan pagar besi itu, apa yang berlaku sebenarnya? Untuk pengetahuan semua, mereka ini adalah insan-insan yang kononnya tak diperlukan lagi. Mereka tak dapat mengikuti norma kehidupan di luar, mereka tidak dapat mengikuti undang-undang. So mereka ini didakwa dan dibicara dan dihantar di satu tempat untuk mengasingkan mereka, untuk mereka mempelajari sesuatu, untuk mengetahui nilainya seorang manusia. Bila mereka masuk ke dalam penjara, sudah tentu perlu ada program-program untuk mereka mempelajarinya. Apa yang penting, yang Jabatan Penjara telah ubah, di mana dasar jabatan pada hari ini ialah menjadikan penjara sebagai pusat pembangunan budaya, peradaban dan kemanusiaan. Maknanya kecermelangan manusia itu akan bermula dalam penjara. Tuan-tuan bayangkanlah insan yang tak berguna itu. Apa yang mereka buat? Jadi Jabatan Penjara didik mereka dengan perubahnya tiga: attitude, skill dan knowledge. Jadi bila tiga ini dapat diubah, insya-Allah mereka akan jadi manusia biasa. Pada hari-hari biasa, mereka biasanya akan menjalani program pelan pembangunan insan, di mana dia ada fasa-fasa yang tertentu, yang 4 fasa, dan untuk naik kepada fasa 1, fasa 2, dia ada assessment dia tersendiri. Sekiranya mereka gagal assessment tersebut, mereka akan mengulangi semua. Fasa pertama lebih kepada ketahanan mental, di mana mereka didedahkan dengan tata kenegaraan. Ya, kenapa mereka masuk di sini? Supaya mereka tak akan kecewa, supaya mereka merasakan bahawa mereka ada lagi peluang kedua. Ya, kita bagi latihan jasmani untuk kekuatankan mereka. Pemulanya kita buat latihan kawat lah. Sebab latihan kawat ini mendisiplinkan mereka sebenarnya, mematuhi arahan, bekerjasama. Tuan-tuan bayangkan kalau dalam kawat itu tidak ada kerjasama, itulah melambangkan kekacauan dalam hidup. Ini menghormati pada ketua. Fasa kedua, dia menjalani program halakah. Di sini ada banyak program lah, program halakah, program dadah dan sebagainya. Kita lihat apa kesalahan mereka. Kemudian program ketiga, fasa ketiga adalah kemahiran. Kita akan dedahkan mereka dengan kemahiran-kemahiran bersesuaian dengan mereka. Sebab tu kita ada di sini bengkel gunting rambut, bengkel jahitan, bengkel pastry. Dan hari ini alhamdulillah hasil-hasil produk penjara pastry ini menjadi rebutan, menjadi sebutan di luar. Dan untuk bulan puasa ni memang kita jual lah kuih-kuih hari raya. Dan sebenarnya dengan bulan puasa ni juga, mereka dikenaki menjalani ibadat puasa tanpa gagal. Selain daripada menjalani ibadat puasa, mereka juga ada program tadarus. Ada guru-guru tasmir yang akan mengajar mereka, dibimbingi oleh pegawai-pegawai penjara. Di samping itu, kita juga menggalakkan mereka untuk buat semayang tarawih berjemaah setiap malam. Jadi manusia ini, bila kita balik kepada agama, insyaAllah mereka tidak akan mengulangi. Mereka dah memahami siapa mereka, daripada mana kejadian mereka. Jadi bila ada kemahiran, bila ada agama, maka hidup mereka akan sempurna. Kemahiran yang kita dedahkan di sini adalah supaya apabila mereka keluar daripada penjara, mereka ada hala tuju. Kemahiran apa yang mereka ada? Dan alhamdulillah pada hari ini kita ada pelbagai-pelbagai program supaya bila mereka keluar daripada insan yang tak guna dan menjadi aset pada sebuah negara. Sebagai contoh yang mudah, kita ada sistem pelaksanaan parole, di mana mereka menjalani hukuman, sebahagian hukuman di dalam penjara, sebahagian hukuman itu di luar penjara. Sebagai contoh, mereka bekerja di kelang-kelang, mereka bekerja di ladang-ladang kelapa sawit. Hari ini kelang-kelang memang memerlukan tenaga kerja dan alhamdulillah kelang-kelang juga telah bersama dengan Jabatan Penjara mengambil bantuan-bantuan tersebut. Walaupun mereka bekerja di kelang, di bulan puasa ini mereka tetap berpuasa sebab mereka telah menjalani asas ataupun telah biasa berpuasa. So diteruskan program ini semasa mereka bekerja di kelang. Dan ini yang kita nak sebenarnya. Kita tak nak program ini berlaku hanya dalam penjara. Bila mereka keluar daripada penjara, mereka dah tidak berpuasa. Jadi alhamdulillah dengan bantuan daripada Majlis Agama, ada guru-guru kader, ustaz-ustaz kader yang membimbing mereka ini. Dan di akhir-akhir Ramadan ini, kita akan adakan program khatam Quran.
di mana kita akan buat satu majlis dengan beberapa orang banduan yang akan mereka khatamkan Quran yang mereka telah belajar sepanjang menjalani ibadat puasa. Dan inilah yang kita harap masyarakat akan memahami, ya, bahawa mereka ini telah berubah semasa di dalam penjara. Dan untuk program Hari Raya, kita dah jangkakan bahawa kita akan adakan satu perjumpaan di antara keluarga dengan banduan. Keluarga-keluarga boleh datang menziarahi banduan. Nanti kita akan umumkan bila hari-hari yang kita benarkan. Jadi inilah menunjukkan bahawa sokongan keluarga juga diperlukan. Jadi di hari yang baik, bulan baik ini, marilah kita sama-sama memikirkan apakah boleh masyarakat membantu jabatan penjara. Jangan kita serah kepada penjara saja, tapi lihat. Sebab hasilnya ataupun end product ni akan balik pada tuan-tuan balik, akan balik pada masyarakat. Kalau penjara gagal mendidik mereka, so mereka akan balik menjadi, masuk balik jadi jenayah. Tapi alhamdulillah, peratusan ataupun dikatakan residivis, ya, dengan program-program yang dibuat oleh penjara, residivis tu kalau 10 tahun dulu 40%, hari ini below 10%. Ini menunjukkan satu perkembangan yang baik. Kerana apa? Kerana penjara berjaya mendidik mereka semasa berada dalam penjara. Pendidikan ini yang penting. Jadi mungkin masyarakat luar tak nampak sebab ianya di sebalik tembok. Tetapi kami boleh bukti dengan kemasukan semula. Dan untuk makluman tuan-tuan, hari ini banduan-banduan atau mereka yang telah tamat menjalani hukuman telah menjadi aset kepada negara. Seperti yang saya jelaskan awal tadi, syarikat-syarikat dah berebut nak mengambil banduan itu bekerja dengan mereka. Kalau di negeri Kedah ni, saya boleh jadikan ada beberapa buah kelang telah pun mengambil banduan ini sebagai pekerja mereka dengan gaji yang telah ditetapkan oleh JTK, Jabatan Tenaga Kerja, iaitu minimum payment adalah RM1,500. Ini menunjukkan bahawa masyarakat dah mula yakin bahawa apa yang dipelajari di dalam penjara akan diterapkan di luar penjara. Mereka akan bekerja di kelang tersebut sehingga tamat hukuman dengan diawasi oleh pegawai-pegawai penjara. Program kaunseling, program intervensi masih tetap dilaksanakan. Sekiranya mereka gagal ataupun gagal mematuhi syarat-syarat tersebut, mereka ini akan dibatalkan perintah pro dan dimasukkan semula ke dalam penjara. Ini menjadikan satu pengajaran. Ini menunjukkan buktinya itulah residivis telah berkurangan disebabkan ada program semikian. Program pemulihan ini bukan hanya dalam penjara. Dia kena juga bersama dengan keluarga. Dan sokongan daripada keluarga lah bila mereka datang melawat pada hujung minggu, ya, jumpa dengan banduan, mereka dapat melihat perubahan banduan tersebut dengan rupa paras mereka yang agak berbeza. Jadi saya tekankan sempena bulan puasa ni, memang kami bukan galakkan lah, kami wajibkan mereka berpuasa dengan makanan-makanan yang ada disumbangkan, seperti mereka juga makan buah kurma yang disumbangkan oleh NGO-NGO, dan ada juga peruntukan kerajaan, dan ada hari-hari tertentu menu itu memang dah ditetapkan, tetapi ada menu tambahan sebagai menggalakkan mereka untuk puasa. Dan mereka juga akan bersahur seperti kita. Makanan sahur juga disediakan. Pada jam 2 pagi, kita akan bagi makanan sahur untuk mereka bersahur supaya di siang hari itu mereka adakan kerja. Alhamdulillah, apa yang kita dapati, sebahagian daripada panduan, ada banduan-banduan itu tak pernah pun berpuasa pun, tak kenal apa itu puasa. Tapi bila mereka dapat menjalani, berada dalam penjara, menjalani hukuman, so mereka belajar sesuatu yang bukan baru tetapi yang mereka tidak pernah amalkan semasa mereka berada di luar. Dan untuk mengatakan tuan-tuan, ada juga banduan-banduan yang telah mula menghafal Quran, yang telah hafal 5 juzuk pun dah ada. Kalau dulu tak mengenal huruf Al-Quran langsung. Tapi ini sempena bulan puasa. Jangan salah anggap pula, bukan banduan Islam saja, tapi banduan-banduan lain pun sama kita buat, mengikuti apakah ajaran mereka. Jadi kita tak pisahkan. Kalau contoh, bagi contohnya banduan Cina, dia mengikuti amalan Cina dia. Kalau banduan Tamil, mengikuti ajaran-ajaran Tamil. Kita tidak fokus kepada, kita fokus kepada apakah agama anutan mereka. Dan hari ini bulan puasa, kita boleh lihatlah program-program yang kita buat. Dan saya dapati pengalaman saya di beberapa buah penjara, alhamdulillah, ya, banduan-banduan ini apabila bebas, mereka masih meneruskan aktiviti keagamaan. Ini bagi saya adalah satu kejayaan jabatan penjara. Bayangkan, selalu masyarakat katakan mereka ini dah tak guna, ibu bapa pun tak nak terima dah mereka. Tapi hari ini alhamdulillah, ya, bila kami bebas banduan, ibu bapa dah menunggu mereka kat luar. Sebabnya pertama,
mereka dah ada pekerjaan, dah ada orang kata duit poket untuk mereka bebas. Seperti yang saya katakan tadi, yang bekerja di Kelang dah ada dalam poket mereka boleh bebas RM4,000, RM5,000. So mereka boleh memulakan penghidupan dengan melandaskan ajaran agama, dengan melandaskan pengalaman mereka ada. Dan saya juga berterima kasih kepada kerajaan kerana telah keluar satu arahan mana-mana kilang yang mengambil bantuan-bantuan bekerja ada exemption tax yang tertentu. Ini merupakan sokongan daripada kerajaan, hasil daripada apa yang kami didik kepada bantuan. Sebab pengalaman kilang-kilang ini pula, bila mereka mengambil bantuan-bantuan bekerja, tak ada masalah pun di kilang, tak ada gejala sosial pun di kilang, ya? Yang mana masyarakat takut, bimbang kalau bantuan dia bekerja di sana nanti apa akan berlaku. Tapi alhamdulillah terkait hari ini kami belumlah mendapat teguran atau komplain daripada syarikat-syarikat yang mengambil bantuan-bantuan ini bekerja. Cuma kami pula bimbang sama ada bolehkah penjara mengeluarkan keperluan yang ke kilang-kilang tindak. Tapi itulah, insyaAllah alhamdulillah, di bulan yang baik, bulan puasa, bulan Ramadan ini, dengan usaha kita bersama, dengan ajaran agama yang diperolehi, selain daripada puasa, di waktu siang tu mereka juga ada kelas-kelas agama, ada guru-guru yang akan mengajar mereka dengan dibimbing. Maknanya mereka ni melakukan ibadat ni bukan hanya suka-suka, tetapi dibimbing oleh guru-guru yang bertoleh daripada majlis agama. Jadi kita pun tak nak juga, sebab mungkin ada ajaran-ajaran songsang kan, mungkin mereka belajar daripada kawan mereka. Tapi dengan panduan daripada pegawai penjara, dengan panduan daripada guru-guru kader daripada majlis agama, insyaAllah panduan-panduan ini boleh menjadi insan yang berguna, dan mereka dah jadi aset pada negara pada hari ini. Itu yang saya rasa sebagai pegawai penjara, saya rasa bangga kerana masyarakat dah mula mengiktiraf apa yang Jabatan Penjara laksanakan. Ada program-program yang saya katakan, ya, macam bengkel-bengkel. Kita melihat kerjasama CIDB, ada allowance daripada banduan yang buat bengkel, terutama yang bengkel yang ada pasaran, plaster ceiling, plumbers, wiring, itulah yang ada di pasaran. Kita bengkel yang kita ajar pada banduan ini supaya bila mereka bebas daripada penjara, mereka ada hala tuju dan boleh meneruskan kehidupan. Jadi macam yang di bulan puasa ni kita banyak buat pastry, dan ada di kalangan wanita-wanita yang bekerja di pastry ini telah pun mendapat tawaran di syarikat-syarikat pembuat-pembuat kek, dah ada menunggu pun. Jadi selain itu saya juga nak kempen lah, ya, kalau masyarakat nak beli kek raya, tapi saya rasa untuk tempahan dah ditutup sebab memang hangat pasaran di penjara ni, bersih dan sedap. Jadi itulah produk, ya, saya janji produk yang telah dihasilkan, diajar oleh pegawai penjara dan dihasilkan oleh panduan. Itulah, ya. Sekian, terima kasih. Masyarakat seharusnya memberi ruang dan peluang kepada mereka setelah melalui episod Tirai Besi ini. Diharapkan apa yang mereka peroleh sebagai bekalan di dalam penjara Pokok Senai ini menjadi panduan dan pedoman buat mereka. Semoga kita semua beroleh hidayah dan keberkatan di bulan Ramadan ini. Salam Aidilfitri.